Ya sé, soy Nico. Hola, hola. ¿Tú vas a estar muy bien? Kesemua-semua pertuduhan dalam ketiga-tiga kes adalah pertuduhan-pertuduhan di mana jaminan dibenarkan. Dia adalah kes yang dikatakan bailable. That mean, ini bererti kes-kes di mana jaminan bukan saja layak diberikan, harus diberikan. It is mandatory. Jadi magistrate saya rasa sudah silap membaca undang-undang. Jadi dewan tidak membenarkan jaminan dalam ketiga-tiga kes. Ini salah dari segi undang-undang. Jadi Mahkamah Tinggi hari ini membuat keputusan bahawa itu adalah salah mengikut lunas undang-undang. Jaminan harus diberikan. Jadi tidak ada discretion. Tidak ada discretion untuk hakim atau magistrate untuk menidakkan jaminan. Jadi, jaminan harus diberikan, itu keputusan yang dibuat. Okey, saya nak tolong Jamal. Sebab Jamal adalah underdog. Bila seseorang tu underdog dan saya rasa dianya dibulikan oleh sistem yang tidak adil. Sebab ini satu kes yang amat jelas. Dia kena charge. Sama ada dia salah tak salah, kita tak sokir. Dia kena charge di bawah pertuduhan-pertuduhan. Bailable offence. Kalau bailable, it is as of right. Even the magistrate or the hakim cannot deny his right. Jadi they must give him the bail. No such thing as not giving him the bail. Faham? So all the three kind of offences, you must give him the bail. Not giving him the bail is against the constitution, is against the law. That is the reason why I came to defend together with all the team of lawyers. Okay? So berapa ribu jaminan? Total semuanya 20,000. 10,000 dalam kes larikan diri. Yang 5,000 dalam kes trespass rumah judi. Okey. Okey.